Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Rive Adela Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat bir peletok creamy jelly. Cara bikinnya gampang banget, rasanya dijamin enak dan tentunya bikin badan kita jadi lebih sehat. Bisa dijadikan stok minuman di rumah ataupun juga ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini, aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu, di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware, dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stain Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stain Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Langkah pertama, kita akan buat jelly orange-nya dulu. Ini aku pakai 1 saset Nutrigel Orange yang kemasan 15 gram. Kemudian tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir dan 800 ml air. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih. Untuk memasaknya, ini aku pakai saus pan glow pan series dari Stain Cookware, terbuat dari marble greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Oke, kalau udah mendidih, kita matikan api kompornya, masukin fruity acid dan diaduk sampai tercampur rata. Kemudian tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, lalu dinginkan sampai mengeras. Dan untuk bahan bir peletoknya, ini semua udah dalam satu paket yang aku beli di aplikasi marketplace. Link pembelian udah aku simpan di deskripsi. Isinya ada sereh, kayu secang, daun pandan, kayu manis, daun jeruk, kapulaga, dan rempah-rempah kecil lainnya. Dan di sini juga ada jahe merah. Nah, jahe merahnya ini banyak banget ya. Oke, langsung aja jahe merahnya ini kita iris-iris tipis-tipis, boleh diiris atau juga boleh di blender. Nah, untuk mengirisnya ini aku pakai NeoBlade dari Stain Cookware, yang satu setnya dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, satu gunting, satu talenan, dan juga satu alat untuk mengasahnya. Pisau ini juga didesain supaya bahan makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Setelah diiris-iris, langsung aja kita masukin ke dalam 4 liter air yang udah dipanaskan dulu. Terus tambahin rempah-rempah, kapulaga, daun jeruk, kayu manis, daun pandan, kayu secang, dan juga sereh. Pokoknya semua bahan ini langsung aja dimasukin semuanya barengan. Kalau semua bahannya udah masuk semua, kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar dan langsung aja ini dimasak sampai mendidih. Oke, kalau udah mendidih kayak gini, kita aduk-aduk dulu sebentar dan ini dimasak cukup 5 menit aja ya. Kalau udah dimasak selama 5 menit, kita matikan api kompornya. Setelah itu kita tutup dan kita diamkan sekitar 20 menit. Dan untuk memasaknya, ini aku gunakan wok platinum dari Stain Cookware. Di bagian handle ataupun gagangnya ini ada indikator silikon yang dapat berubah warna, yang menunjukkan bahwa wok platinumnya udah panas atau belum. Terbuat dari coating platinum dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket, selain itu juga anti baret. Diameter 32 cm, juga dilengkapi dengan alat untuk mengukus. Selain itu juga berfungsi semi presto, jadi makanan 30% lebih cepat matang dan tentunya lebih irit gas.
Setelah didiamkan sekitar 20 menit, langsung aja kita buka tutupnya. Kemudian kita angkat rempah-rempahnya. Dan untuk rempah-rempah yang kecil, jangan lupa disaring. Dan untuk bahan racikannya, ini aku siapkan 1 kaleng kental manis, boleh pakai merek apa aja. Terus 1 kaleng susu evaporasi, kemudian 250 gram gula pasir. Oke, langsung aja kita masukin bahan racikan yang udah disiapin tadi, yaitu gula pasir, kental manis, dan juga susu evaporasi. Kemudian langsung aja semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata dan juga gula pasirnya benar-benar larut. Oke, kalau udah benar-benar larut kayak begini, langsung aja kita masukin ke dalam gelas takar sambil disaring lagi. Nah, untuk nyaringnya usahakan pakai saringan Thai tea seperti ini. Langkah berikutnya, jelly yang udah dingin dan mengeras langsung aja kita potong-potong. Dan dipotong dengan cara dadu-dadu kecil seperti ini. Atau untuk ukurannya silakan disesuaikan aja sesuai selera. Langkah berikutnya, tuangkan 1 sendok makan jelly ke dalam botol, dan ini aku pakai botol almond ukuran 250 ml. Setelah itu langsung tuangkan bir peletok yang udah disaring tadi, dituangkan cukup sampai garis yang atas ini aja. Selain botol kecil, ini juga aku bikin kemasan botol yang 1 liter. Untuk takaran jelinya sekitar 8 sendok dan bir peletoknya diisi sampai penuh. Langkah berikutnya, kita tutup pakai tutup segel yang udah sepaket sama botolnya. Diputar ke arah kanan sambil ditekan ke arah bawah sampai bunyi klik. Kalau udah bunyi klik, ini udah pasti tersegel dengan baik dan gak akan bocor. Oke, gampang banget kan caranya? Diputar ke arah kanan sambil ditekan ke arah bawah sampai bunyi klik. Kalau udah bunyi klik, berarti ini udah tersegel dengan baik dan gak akan bocor. Supaya tampilannya lebih menarik lagi, kita tambahin stiker dan boleh pakai stiker yang bentuknya kayak apa aja. Nah, kalau kalian mau punya stiker yang samaan kayak aku, link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini dia hasilnya bir peletok creamy jelly yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 12 botol ukuran 250 ml dan 2 botol ukuran 2 liter. Untuk harga jualnya, satu botol kecil ini bisa dijual antara harga Rp7.000 sampai dengan Rp10.000. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, bir peletok creamy jelly ini bisa disimpan di kulkas maksimal cuma sampai 5 hari aja. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.